Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini, saya akan bagikan tutorial tentang cara menghilangkan iklan di HP Vivo. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini silakan buka aplikasi pengaturan, kemudian silakan cari menu aplikasi dan notifikasi. Lalu di bagian sini silakan lihat semua aplikasi. Nah, di sini silakan teman-teman cari aplikasi yang sering kali mengirim iklan ke HP Vivo teman-teman. Nah, biasanya yang sering kali mengirim iklan itu aplikasi Chrome ya. Nah, coba kita tap. Lalu di sini pilih yang notifikasi. Kemudian scroll ke bawah. Lalu di sini di bagian situs ada beberapa situs yang sering kali mengirim iklan. Nah, di bagian sini bisa teman-teman nonaktifkan atau bisa langsung pilih yang semua notifikasi situs. Di sini bisa langsung nonaktifkan misalnya seperti ini. Nah, untuk cara lain teman-teman bisa kembali terlebih dahulu. Lalu cari aplikasi Chrome, kemudian buka aplikasinya, kemudian tap ikon panah yang mengarah ke atas yang berada di pojok kanan atas yang ini. Kemudian pilih setelan, lalu pilih notifikasi. Nah, tampilannya sama seperti yang tadi. Di bagian situs ini tinggal pilih saja situs mana yang ingin dinonaktifkan. Nah, seperti ini, atau bisa pilih yang semua. Nah, langsung hilang semua ya. Jika diaktifkan maka akan muncul kembali. Kemudian cara lebih simpelnya, silakan tekan lama pada aplikasi Chrome, lalu pilih info aplikasi. Nah, tampilannya itu sama seperti yang awal. Di sini pilih yang notifikasi. Nah, sama aja ya, di sini di bagian situs bisa dinonaktifkan. Demikian video kali ini tentang cara menghilangkan iklan di HP Vivo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.